pun tau. Lepas kena, kena kemah orang tu. Dan mereka buatan. Buatan ni. Kalau mereka, itu mai tersiri ya resik ngoten dia. Wis dipikir. Jadi kan pun kita alit pun begitu terus kita. Berarti sejak lama di sini sudah ada. Sudah dikunjungi orang lah. Udah untuk ya, mandi. Mandi. Karena airnya bersih gitu ya. Ambil air minum. Terus patungnya itu kok ketemunya kok ramainya baru sekarang-sekarang ini? Ya, ya dicari tuh. Dicari sumber air mata baru. Ya, mata baru. Mata air baru ya. Iya. Sian ya, terus merap ya, kok kali ngikut. Merap itu kan yang terpulau nih, bener. Pulau? Pulau. Berikutnya apa lagi? Di tengah berikutnya. Ya, terus itu kan begun itu, Pak Begun. Mesti lemah ngotin gitu? Ya, bener. Gundukan. Gundukan itu wonten tanamannya. Tanamannya apa? Pohon anyang. Oh, ditanduri, dukure. Tanduran anyang ini kok. Ini gambar jam. Sian di sate ini. Oh, jadi dulunya ada pohon anyang di atas gundukan situ ya? Iya, itu untuk jambu, pohon jambu. Pohon anyang. Buah anyang. Ya, ini anyang. Biasa ada buah. Inilah pohon anyang. Yang dijadikan tenger atau ciri tanda bahwa di situ sebetulnya dulu ada sebuah bangunan yang super mewah pada zamannya ya, yaitu pemandian untuk keluarga kerajaan. Ya, diduga kuat mungkin dari zaman Majapahit atau bisa jadi di zaman Airlangga, karena bentuk Garudheya ini juga sudah muncul pada zaman Airlangga. Contohnya di Candi Belahan.